kemarin malam bahwa inspektor khusus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Dari 25 orang ini 4 sudah ditempatkan di tempat khusus. Ya, dalam rangka proses pembuktian yang lainnya itu adalah tidak kode etik karena ketiga orang personalnya di dalam pemeriksaan orang TKP. Pada malam ini saya bacakan dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan. Lasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam Polri. Dari hasil pemeriksaan Lasriksus atau Irsus Kepala Khusus terkait penyakit masalah peristiwa tersebut sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS yang diduga melakukan pelanggaran yang terkait penyakit masalah ketidakprofesional di dalam olah TKP. Oleh karenanya pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus yaitu di Polri. Ini masih berproses sekarang. Sekali ini masih berproses. Kami minta menekankan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan kalau Irsus fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim sus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini masih juga berproses. Apabila nanti sudah ada istilahnya update yang terbaru baik dari inspektorat khusus maupun Irsus nanti akan disampaikan. Yang jelas komitmen Bapak Kapolri terkait kasus ini akan dibuka secara terang benderang dengan proses pembuktian secara ilmiah karena dua konsekuensi ya, baik konsekuensi secara ilmiah ini keilmuan harus betul-betul tahu hasilnya dan juga konsekuensi secara juridis harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat ini. Jadi itu yang kita sampaikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini dalam konteks pemeriksaan ya, belum. Kalau tersangka, siapa yang tersangka? Yang tersangka kan dari tim sus. Ini kan tim sus, makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar apa-apa, tidak benar karena anak. Iya betul. Jadi tidak benar pada itu. Tapi khusus itu periksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 20 orang yang paling sekitar luar kapal. Ya, berarti hanya yang dibawa ke kapal rumah jam berapa? FS dibawa ke tempat berimob dan kalau ya sore tadi kita kenapa dilakukan ini ya saya lagi bahwa proses ini agar betul-betul berjalan independen kemudian akuntabel dan prosesnya harus tetap ini saya dengan Bapak Kapolri kita lebih fokus ke tim susnya ya karena tim sus ini posisi yang apa yang dilakukan semuanya memiliki pertanggungjawaban adil. Ya, jadi saat saya katakan berapa hari Pak ya? Untuk di Mako sana ditetap. Nanti akan kita sampaikan kembali. Belum tahu ini Pak. Belum tahu. Ini berarti ada hubungannya dengan anggota Brimob yang datang ke Baris Krim hari ini Pak? Kenapa? Ini berarti ada hubungannya dengan tadi sudah nyatakan oleh Pak Dirtido itu. Pak Dirtido mana? Dari Pak Dirtido menginformasikan dan melaksanakan penebalan tanah ini. Oke, Pak. Kami sampaikan terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya. Ini nanti kan saya tidak mau menyampaikan protokol dulu. Saya menunggu betul-betul kerja tim sus selesai semuanya. Kalau selesai semuanya baru bisa dilakukan secara komprehensif. Ingat pembuktian secara ilmiah memiliki konsekuensi yang paling utama. Konsekuensi juridis, konsekuensi ilmiah. Dibawa dari mana Pak?